Untuk saya macam kerja gila lah kan, masa saya kerja gila. Kerja gila kan, saya ingat lagi saya masuk Penang Bridge full marathon tu kan. Ketika di tengah-tengah perjalanan tu hujan lebat tau, hujan okay. lebat. Dia bukan setakat hujan lebat, peti pun ada kan. Okay. Masa tu bercakap dengan diri sendiri kan, apalah yang aku buat ni kan. Kerja gila apalah aku buat ni kan. Okay, tapi lepas bila kita dapat sampai ke finish line tu, memang satu kepuasan lah kan, satu kepuasan. Tapi itu tak tiba-tiba kan, mungkin kalau orang yang ada tu mungkin dia tiba-tiba boleh berlari 42 km lah kan. Macam saya, dia punya preparation lah, preparation, dia punya training dia kan. Weekday kita pun kena buat training, weekend kan pun kita kena buat training, dan juga dia tak boleh lari daripada kita punya diet jugalah. Diet pun kena betul kan. Takut kita dah register 6 bulan awal kan, masa tu berat kita 55 kan, bila nak pergi marathon kan, berat kita dah jadi 60 pula kan. Jadi sebenarnya bagi impact lah kan. So sebenarnya nak sampai ke situ, sebenarnya yang best dia punya proses lah, dia punya proses, dia punya journey tu kan, dia punya journey nak sampai ke situ. Terima kasih Sport Attack, membina manusia melalui sukan. Yes.